anggaran pertahanan mepet, lebih baik Indonesia pakai 180 unit mesin Snegma M88 di KF-21 Boramai dan Rafale. Indonesia harus berpikir cermat karena bakal memiliki jet tempur double engine beragam KF-21 Boramai, Rafale, F-15 Eagle II, Sukhoi hingga Mirage 2000. Masalah bakal timbul di masa depan jika Indonesia tidak punya rencana matang untuk merawat KF-21 Boramai, Rafale, Sukhoi, dan F-15 Eagle II. Sedangkan Mirage 2000 baiknya tidak usah dibeli. Merawat F-15 Eagle II, Rafale, Sukhoi, dan KF-21 Boramai bagi Indonesia yang cuma punya anggaran mepet sama saja mencari masalah. Sebab mempunyai beragam jet tempur beda jenis menyusahkan dalam hal perawatan. Istilahnya logistik nightmare, di mana user kesulitan memenuhi kebutuhan suku cadang alutsista yang dioperasikan. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat kini malah semakin mempersempit jenis jet tempur yang ia miliki. Amerika Serikat mulai secara bertahap mempensiunkan F-15 Strike Eagle, F-16, F-18, dan F-22. Di masa depan, kemungkinan Amerika Serikat cuma akan memakai F-15 Eagle II, F-35, dan jet tempur generasi ke-6. Hal ini untuk mempermudah serta mempermurah biaya perawatan operasional jet tempur Amerika Serikat.